بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجري رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه باب memberikan nama atau gelar dengan qadhi al-qudha. Seorang qadhi yang menjadi qadhi yang paling agung atau qadhi yang paling tinggi dan merajai dalam hal permasalahan qadha. Dan yang semisalnya, yaitu pemberian nama-nama yang tidak sepantasnya untuk dinisbahkan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gelar-gelar yang bentuknya mubalaghah, yang berlebih-lebihan, yang tidak sepantasnya untuk dinisbahkan kepada makhluk, sebab gelar tersebut tidaklah layak untuk disandang dan dimiliki kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Malikul Amlak, raja di raja, Syahinsyah, dan yang semisalnya. Maka Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan bab ini, di mana beliau memberikan isyarah bahwa yang seperti ini tidak diperbolehkan dan dilarang bagi seorang untuk mendapatkan gelar dan menyandang gelar-gelar yang tidak sepantasnya bagi seorang manusia untuk mendapatkan gelar itu, disebabkan karena bukan kedudukan yang semestinya. Fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, di dalam sahih, yani Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, inna akhna asmin 'inda Allah رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. Sesungguhnya nama yang paling rendah, nama yang paling hina bagi mereka yang diberi nama dengan nama itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah seseorang yang menamai dirinya sebagai raja di raja. Raja di atas seluruh para raja. La malika illallah, padahal tidak ada yang merajai seluruhnya yang sepantasnya untuk menyandang gelar raja di raja itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala.
subhanahu wa ta'ala. Nah, maka di dalam hadis ini sangat jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa penyandangan nama raja di raja dan yang semisalnya, ya, qadhi di atas seluruh para qadhi yang di dalamnya mengandung kibr, kesombongan, kecongkakan di atas seluruh makhluk, menghilangkan sifat tawadhu. Yang demikian ini tidak diperbolehkan. Bahkan justru yang nama seperti inilah nama yang paling rendah, nama yang paling hina di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hinanya suatu menunjukkan Allah tidak meridainya, menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukainya. Oleh karena itu banyak dari kalangan para ulama membenci pemberian gelar-gelar dengan gelar-gelar yang tidak semestinya disandang oleh seorang manusia. Qala Sufyan, berkata Sufyan Ibnu Uyainah, mitlu Shahanshah, seperti Shahanshah. Ini bahasa Ajam, bahasa Faris. Nah, yang maknanya adalah Malikul Amlak. Nah, Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala mentakbir dengan bahasa Farisia untuk menjelaskan bahwa bukanlah yang dilarang itu hanya Malikul Amlak saja, tapi yang semakna dengan itu, walaupun tidak dibahasakan dengan bahasa Arab. Seperti kalau kita, ya, di Indonesia, ya, terjemahannya raja di raja. Ya. Dan seterusnya. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, aghyadu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamati wa akhbathu. Seseorang yang paling Allah subhanahu wa ta'ala marah kepadanya. Al-ghayr, murka, marah. Maka di dalam hadis ini pun menetapkan sifatul ghayr bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kama yaliku bijalalihi. Walaysa kamithlihi syai'un wa samil basir. Orang yang paling dimurkai oleh Allah, orang paling dibenci oleh Allah, yaumul qiyamah, pada hari kiamat, wa akhbathu, dan yang paling jahat, orang yang paling buruk, yaitu orang-orang yang mengagungkan dirinya dengan gelar-gelar seperti ini. Qauluhu akhna, ya'ni awda. Awda, paling rendah, sesuatu yang paling hina. Namun banyak dari mereka berusaha untuk mengagungkan diri mereka dengan gelar-gelar seperti ini. Maka hadis ini menjelaskan pada kita tidak bolehnya seorang itu bersikap sombong, congkak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mendudukkan seseorang pada kedudukan yang semestinya, jangan kita terlalu angkat. Sebab yang demikian ini akan menyebabkan orang yang diangkat itu menimbulkan kesombongan dalam dirinya. Demikian pula termasuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbay zur. Orang yang merasa puas dengan apa yang dia sebenarnya tidak berhak untuk menyandangnya, yang dia tidak diberikan, seperti seorang yang menggunakan pakaian dua pakaian kedustaan. Yakni orang yang kenyang dengan kedustaan.
maka ini tidak diperbolehkan. Ya, menisbahkan pada seorang dengan nisbah-nisbah, padahal dia tidak memiliki itu, tidak sepantasnya. Maka kalau dia yang menisbahkan dirinya sendiri dengan gelar-gelar tersebut, maka ini menunjukkan dan menampakkan sifat hidup kesombongan. Namun kalau orang lain yang memberikan gelar pada dia, sementara dia tidak sepantasnya untuk menerima gelar itu, maka berarti kita menyandarkan sesuatu kepada seorang, ya, dengan zuhur, buhtan, dan juga akan menimbulkan riya, kibr dari yang menyandangnya tersebut. Lalu bagaimana dengan na'am, gelar-gelar yang terkadang sebagian di kalangan para ulama mendapatkan gelar tersebut, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Syekhul Islam fil hadith Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah taala. Kalaulah yang dimaksudkan di sini dengan Syekhul Islam adalah Syekhul Islam secara mutlak, yang kita merujuk kepadanya dalam perkara-perkara Islam secara menyeluruh, maka tidak benar. Ya, yang lebih berhak menyandang itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, Umar bin Khattab, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Namun terkadang mereka memberikan gelar kepada para ulama dengan Syekhul Islam dalam artian yang khusus, yaitu mereka-mereka yang telah melakukan tajdid fiddin, memperbaharui agama Allah, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala banyak dari kalangan manusia yang telah mematikannya. Nah, maka dari sisi ini mereka menggelari para ulama tersebut dengan gelar Syekhul Islam. Demikian pula para ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala memberikan tanbih dalam hal penggelaran imam pada setiap orang, ya, menyebutkan pada seorang imam, 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 dan mudah-mudahkan dalam hal ini, ya, bahkan terkadang seorang itu bukan seorang yang patut untuk dijadikan sebagai qudwah juga diangkat dan digelari sebagai imam, Imam Hasan al-Banna, Imam Sayyid Qutb, dan seterusnya. Nah, padahal tidak sepantasnya. Apa ajar mereka dalam Islam, dalam mengembang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, maka para ulama mengingkari itu. Yang dinamakan imam kalau mereka bisa dijadikan sebagai qudwah, al-imam seperti al-imam Ahmad bin Hanbal, al-imam al-Bukhari, al-imam Muslim. Naam. Syakta mengatakan mereka imam. Barakallahu fiik. Di sini disebutkan oleh Pentahkik kitab ini penukilan dari Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dari kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Sangat bagus sekali untuk kita baca. Pada jilid 12 halaman 43. Dalam kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun 429 Hijriah, abad ke-5. Wa fi Ramadan minha luqiba jalalud daulati as-saljuqi shahan shah al-azam malikul muluk bi amri al-khalifati al-qaim lillah. Di bulan Ramadan, ya, As-Saljuqi itu diberikan gelar Shahanshah Al-A'zam Malikul Muluk, ya, dengan perintah dari Khalifah Al-Qa'im Lillah pada waktu itu. Wa khataba lahu bidzalika 'ala al-manabir, dan dia pun berkhutbah dan mengumumkan itu di atas mimbar
fanafaratil ammatu min dzalik, maka kaum muslimin, orang-orang awam mengingkari hal itu. Kok dinamakan syahansyah? Ya. Wa ramau al-khutaba'a bil ajr. Lalu mereka melempar para khatib tersebut dengan al-ajr, yakni kotoran dan semisalnya. Wa waqa'at fitnatun syadidatun bisababi dzalik, maka terjadilah fitnah yang dahsyat dengan sebab itu. Wastaftau al-qudata wal-fuqaha fi dzalik, lalu mereka pun meminta fatwa pada para qadhi, para fuqaha. Fa afta Abu Abdullah As-Sumairi Asy-Syafi'i anna hadhihi al-asma' yu'tabaru fiha al-qasd wa an-niyyah, maka Abu Abdullah As-Sumairi pun berfatwa bahwa nama-nama ini tergantung dari niatnya. Waqad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Allah telah mengutus pada kalian Talut sebagai malik. Allah namakan malik. Wa qala wa kana wara'ahum malik. Allah menisbahkan malik kepada manusia, menunjukkan adanya. Wa idza kana fil ardi mulukun jaza an yakuna ba'dhum fawqa ba'dhin wa a'dhamu min ba'dhin. Kalaulah di bumi ini boleh seorang itu dinamakan malik, malik yang jamaknya muluk, berarti boleh sebagian mereka itu lebih mulia dari yang lain, sebagiannya lebih agung dari yang lain. Nah, yang paling agung itu dinamakan malikul amlak. Walaysa fi dzalika ma yujibun nakir, dan tidak ada dalam hal tersebut yang mengharuskan adanya pengingkaran. Wal mumatsalah bainal khaliq wal makhluqin, dan persamaan antara al khaliq dan makhluk. Jadi dari ini yang melihat bahwa di sana dari kalangan para ulama yang menyatakan boleh, ya, tapi malikul amlak yang dimaksud adalah sesuai dengan tingkatannya sebagai manusia. Wa katab al-qadhi Abu Thayyib at-Tabari. Abu Thayyib at-Tabari menulis, anna itlaqa malikil muluk jaiz, bahwa menyebutkan secara mutlak malikul muluk boleh. Dan maknanya malikul mulukil ard, raja di rajanya di bumi, bukan apabila dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza jaza yuqal kafil kufah wa qadil qudah, jaza yuqal malikal muluk. Kalau boleh dikatakan kafil kufah, orang ini mencukupi dibandingkan yang lain. Qadil qudah, qadinya di atas qadi yang lain. Maka boleh pula dikatakan malikul muluk. Wa idza kana fil lafzi ma yadullu ala anna al murada bihi malikul mulukil ard zalati syubha. Kalau pada lafaz itu ada yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah malikul muluk dinisbahkan pada bumi di dunia ini, maka hilanglah syubhat. Wa minhu qauluhum, di antaranya perkataan mereka, Allahumma aslihil mulka fayusraful kalamu ilal makhluqin. Aslihil malika, perbaikilah sang raja, maka yang dimaksud adalah makhluk. Demikian pula At-Tamimi Al-Hambali menulis yang seperti itu. Adapun Al-Mawardi, ya, pengarang kitab Al-Hawil Kabir madzhab Syafi'i, telah dinukilkan dari beliau bahwa beliau membolehkan pula untuk menamakan malikul muluk atau qadil qudah. Namun yang masyhur dari beliau, sebagaimana yang telah dinukil oleh Ibnul Jauzi dan Asy-Syaikh Abu Mansur Ibnu Shalah di dalam kitabnya Adabul Mufti, bahwa Al-Mawardi melarang yang demikian itu. Dan beliau terus di atas keyakinannya itu. Tidak boleh dinamakan qadil qudah, malikul muluk. Padahal Al-Mawardi ini sangat dekat sekali dengan raja yang hidup di zamannya, ya, Jalaluddaulah. Sangat dekat sekali dengan sang raja Jalaluddaulah pada waktu itu, Al-Mawardi ini. Dan seringnya beliau bolak-balik ke tempat Jalaluddaulah. Dan Jalaluddaulah ini besar di sisi apa? Al-Mawardi sangat besar di sisi Jalaluddaulah. Termasuk yang diagungkan wibawanya. Naam.
Suatu ketika beliau enggan untuk hadir di majelisnya Jalaluddaulah. Sampai Jalaluddaulah berusaha untuk memanggilnya pada hari Id. Nah, maka tatkala Al-Mawardi masuk kepadanya, bertemu dengan Jalaluddaulah, sekian lama tidak pernah bertemu karena Al-Mawardi menghindar, ya, disebabkan karena penamaan tersebut Malikul Muluk. Maka beliau pun suatu ketika setelah dipanggil, maka terpaksa beliau datang dalam keadaan ketakutan. Jangan sampai Jalaluddaulah akan memberikan hukuman padanya. Maka tatkala dia pun berhadapan dengan Jalaluddaulah, maka Jalaluddaulah mengatakan padanya, sungguh aku telah mengetahui bahwa yang mencegah kamu untuk setuju dengan mereka-mereka yang membolehkan hal tersebut, padahal kamu dekat denganku dan engkau punya peranan di sisiku yang mencegah kamu untuk menyatakan itu agamamu. Dinuka wattiba'ukal haq, dan karena kamu mengikuti al-haq, wa annal haqqa azharu indaka min kulli ahad, dan kebenaran itu lebih kamu utamakan dari setiap orang. Walau habaita ahadan minan nasi la habaitani. Kalaulah engkau mau berbasa-basi dengan seorang dari kalangan manusia, tentunya engkau akan berbasa-basi denganku. Ya, ya boleh-boleh saja, ya kan? Bisa saja demikian. Ya, Al-Mawardi dekat dengan Jalaluddaulah. Tapi dari sini kita mendapatkan faedah bahwa para ulama, mereka tidaklah berfatwa dengan hawa. Ya, ketika mereka berhadapan dengan kondisi yang mereka harus mencarikan solusi untuk diri mereka, maka mereka tidak mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal Jalaluddaulah orang yang sangat dekat dengan Al-Mawardi. Ya, punya peranan, punya kedudukan. Dengan masalah Jalaluddaulah yang diberikan laqab Syahansyah Malikul Muluk, beliau ingkari. Tetap beliau ingkari. Dan ternyata ini difahami oleh Jalaluddaulah. Waqad zada kadzalika indi suhbatan wa mahabbatan wa lumakana. Karena tidak maunya kamu demikian, tidak setujunya kamu dengan pendapat mereka ketika mereka menggelarku dengan dengan Malikul Muluk, bukan justru aku membencimu, justru semakin menambah persahabatan denganmu, kecintaan padamu dan tingginya kedudukanmu. Subhanallah. Inna Allaha yarfa'u bihadzal din aqwaman wa yad'u bihi akharin. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, walladhi hamala al-qadhi al-Mawardi ala dhalika al-man'uhu, na'am, ala dhalika al-man'i huwa ittiba'u sunnah allati waradat biha al-ahadith as-sahihah min ghairi wajh. Berkata Ibnu Katsir, yang membawa al-qadhi al-Mawardi untuk mencegah diri menyetujui hal tersebut adalah mengikuti sunnah yang dengannya hadis-hadis yang sahih telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyebutkan hadis-hadis ini. Ya. Inna akhnas min 'indallahi yaumal qiyamah rajulun tasamma bi malikil amlak. Ishtadda ghadabullah 'ala man qatalahu nabiy. واشتد غضب الله على رجل تسمى بملك ملك الأملاك لا ملك إلا الله عز وجل. Sangat keras kemurkaan Allah terhadap siapa yang dibunuh oleh Nabi, dan sangat besar kemurkaan Allah terhadap seorang yang menamai dirinya Malikul Amlak. Tidak ada malik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu beliau menukilkan perkataan Al-Qurtubi rahimahullah. Qala Al-Qurtubi, berkata Al-Qurtubi rahimahullah, wa hasilul hadithi anna man tasamma bihadzal ism intaha minal kibri ila al-ghayati allati la tanbaghi li makhluq. Kesimpulan dari hadis bahwa barang siapa yang memberi nama dengannya dengan nama ini, maka dia akan sampai pada puncak kesombongan yang tidak sepantasnya disandang oleh makhluk.
wa annahu qad ta'ata ma huwa khasun bil ilahil haq, dan bahkan mungkin saja bisa berkelanjutan untuk menggelari dirinya dengan yang khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lima sabata fil fitrah annahu la malika li jami'il khalaiq illa Allah, karena telah sahih bahkan secara fitrah tidak ada sang raja bagi seluruh makhluk kecuali Allah. Fala yasduqu hadha al-ism bil haqiqati illa alayhi subhanahu wa ta'ala fa'uqiba 'ala dhalika min al-idlali wal istirdhali bima lam yu'aqab bihi makhluq, maka tidak benar nama ini secara hakikat kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak benar kecuali kepada Allah, maka mereka pun diberi hukuman kehinaan, ya, dengan apa-apa yang tidak dihukumi dengannya makhluk. Karena dia ingin mengangkat dirinya, maka Rasulullah SAW mengatakan, inna akhna asmin, nama yang paling rendah di sisi Allah, nama yang paling hina. Dia ingin mengangkat, ternyata dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, wal maliku man lahul mulk wal mulku amdah wal maliku akhas. Nah, al malik adalah yang memiliki kerajaan, kekuasaan. Al malik lebih terpuji, wal malik lebih khusus. Wa kilahuma wajibun lillahi ta'ala, kedua-duanya adalah milik Allah. Allah huwal malik. Wa qala at-Tibi, berkata At-Tibi, qauluhu la malika illallah istinafun li bayani ta'lil tahrim at-tasmiyah. Di sini permulaan penyebutan kalimat tersebut untuk menjelaskan sebab diharamkannya memberi nama itu. Fa nafa jinsal malak bil kulliyah, maka Allah menghilangkan pemilikan secara menyeluruh. Li annal malikal haqiqiyya laisa illahu, karena yang memiliki, yang menguasai secara utuh, secara hakikat, tidak ada kecuali Allah. Wa malikiyatul ghair mustaraddatun ila malikil muluk, sedangkan kepemilikan yang lain semuanya akan kembali kepada yang memiliki semuanya itu. Wa man tasamma bidzalika naza Allah subhanahu wa ta'ala fi ridai kibriyai, barang siapa yang beri nama dirinya dengan nama tersebut, maka sungguh dia telah melepaskan dari Allah Subhanahu wa taala, atau dia hendak menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam selendang kesombongannya. Wastankafa ayyakuna 'abda, dan dia menyombongkan diri untuk dinyatakan sebagai hamba Allah. Li'anna wasfal malikiyyati mukhtassun billahi azza wa jalla la yatajawazu, karena sifat al-malik hakikatnya khusus dimiliki oleh Allah, tidak kepada yang lainnya. Wamla mamlukiyatul bil 'abdi la tatajawazu, sedangkan al-mamluk yang dimiliki itu adalah hamba, tidak melewati, tidak akan jadi malik, ya. Malik tidak akan jadi mamluk, mamluk tidak akan jadi malik. Malik itu hanya Allah, mamluk itu hanya milik makhluk. Faman ta'adda tawrahu falahu al-khizyu fid dunya wal 'ar wa fil akhiratil ilqa'u fin nar, barang siapa yang melampaui batasannya, maka dia akan mendapatkan kehinaan di dunia, ya, dan kerendahan di akhirah, akan dilemparkan ke dalam neraka. Selesai dari perkataan At-Tibi. Wa min al ajaib allati la takhturu bil bal ma naqalahu Ad-Dubaziza an ba'd shuyukhihi, di antara suatu keajaiban yang tidak bisa dibayangkan, kata beliau, apa yang dinukilkan oleh Ibn Baziza dari sebagian syekhnya, anna abal atahiyah asyairul masyhur, abul atahiyah syair masyhur, ya, zaman khalifah Harun al-Rashid, abul atahiyah kana lahu ibnatan, dia punya anak perempuan, sama ihdahuma Allah wa sama al-ukhra ar-Rahman, bayangkan, dua anak perempuan, satunya dinamakan Allah, satunya dinamakan Ar-Rahman. Wa hadza min a'zamil qaba'i,
Ini dari kejelekan yang paling besar. Wa asyadul jara'im wal fadha'i. Dosa yang paling besar. Keburukan yang paling jahat. Wa qila innahu tabah. Dan ada pula yang mengatakan dan meriwayatkan bahwa Abu Atha'iyah telah bertaubat dari memberi nama anaknya Allah dan Ar-Rahman. Dan sebagian dari para ulama juga mengikut sertakan istilah Malikul Amlak seperti Hakimul Hukam. Ya. Yang mana ini tidaklah sepantasnya dinisbahkan kecuali pada Allah, wa anta ahkamul hakimin. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Seseorang dinamakan Sayyidun Nas. Sayyidatul Kul. Atau Sayyidu Waladi Adam. Ini tidak pantas kecuali hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qain ikhwan fitina azakumullah. Yang menjelaskan bahwa walaupun di sana ada yang berusaha mentakwil bolehnya dengan alasan dinisbahkan kepada makhluk kerajaan tersebut, akan tetapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara mutlak tidak boleh dinamakan seorang dengan Malikul Muluk, walaupun yang dia maksud Malikul Mulukil Ard. Nah, walaupun dia tidak maksudkan dinisbahkan pada Mulkullah, namun di dalamnya kan terkandung sifatul kibr bagi seorang yang menyandang dengan gelar tersebut, maka menjauhi ini lebih aula. Dan telah datang hadis yang sahih sebagaimana antum lihat pernyataan larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lamu bissawab. Ila hunakhwan. Tafaddalu hafizakumullah.